Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel kami Wisnu Rahayu. Kali ini saya akan memberitahukan ya, bagaimana cara melihat jumlah subscriber dan 4000 jam tayang ya. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi Chrome. Kemudian klik tanda plus. Sebelum teman-teman tuliskan, kita klik dulu tanda titik yang berjejer ya di atas pojok kanan. Oke. Kemudian situs desktop dicentang. Terus teman-teman tuliskan YouTube Studio ya, yang ini. Oke. Kemudian perbesar yang ini ya, kemudian klik nah ini ya, kemudian kita perbesar, geser ya. Di sini ada gambar US dollar ya. Kita klik. Nah, sudah ada gambar ini. Di bawahnya kita scroll ya ke bawah, dan ini hasil jumlah subscriber dan 4000 jam tayang ya, yang terbaru di Creator Studio Beta ya. Oke, nah ini ya. Sekarang kita teman-teman cek dari Creator Studio Classic sudah tidak bisa ya, karena udah ada perubahan dari mesin YouTube-nya ya. Nah seperti ini ya. Simpel kan, mudah dan cepat. Oke, hanya segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Namun jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian klik tanda lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.